Tadi yang pertama di partai calon yang pertama set yang pertama akan segera berlangsung. Yang terakhir antara Xenia yang memberikan bola warok. Kesempatan bola pertama untuk Xenia ataukah untuk bola warok? Tentunya bola warok. Pengambilan bola pertama untuk nomor satu ada Adi Dharma dengan menang. Kali ini mencoba melakukan satu servis pertama. Lima poin di sana Xenia. Angka Santoser satu penempatan bola pelan memanggilkan bintang bola. Untuk nomor 26, ada siapa yang melakukan? Ada Bandang. Xenia, satu sarwi, lima pelajana. Edi, kolaborasi, konten belakang dengan kakinya bisa diselamatkan. Adi Cahaya kolaborasi, pelan saja kembalikan Santoser. Bola warok satu ke orang. Kali nampaknya tas bintang bola. Untuk nomor 26, ada siapa yang melakukan? Ada Anwar, satu servis. Datang Xenia, gerak cepat namun sayang kali ini. Apa yang didapatkan? Baik, pecah telur 1-0 untuk bola warok dengan tenang. Kali ini lagi-lagi antisipasi yang cermat dari Anwar Maulana. Baik, 2-0 untuk bola warok, lakukan satu sergi. Datang di sana, kolaborasi atau siapa yang dituju, antisipasi yang kurang sempurna. Masih dalam baca 1, semas pelan, tapi pasti kali ini. Baik, 3-0 untuk bola warok. Masih Anwar, satu sergi. Pengambilan bola, kali ini kurang sempurna nampaknya. Satu pemain membuat kesalahan, pindah bola. Kesempatan bermain lagi untuk Bunda namun gagal kali ini. Pindah bola lagi untuk sang bintang kelolokan. Tidak ada siapa yang melakukan Randy Orton. Akan satu servis. Apa dua itu mas? Mas Xenia satu sol Jaya satu kedoran. Masuk kali ini pindah bola lagi untuk nomor punggung 3. Gerak cepat. Tapi pembunuh kali ini berapa lagi untuk Xenia. Nomor pembunuh kedua, siapa yang melakukan sisa. Kita berkira penerangan satu sampai di mata bola warok. Datang Santoser kolaborasi di dua maksudnya. Masih bisa lamakan kembali contoh belakang. Ada Adi Jaya kolaborasi Randy Orton. Pelan saja ada Samson. Pelan saja penerangan kembali lagi contoh belakang. Angkat tinggi pelan. Masih dapat dibaca bang. Kali ini pengadilan yang terlalu rendah. Kita lagi untuk bola warok. Ada Santoser kali ini. Adi Jaya masih melaporkan, ada Bondan, angkat tinggi Santoser kembali, contoh belakang, dapat dibaca Xenia, satu smash, belakangnya rapat, dapat kembalikan lagi, angkat bola kembali, kita akan dilihatkan kali ini, contoh belakang lagi ada Adi Jaya, siapa yang dituju nampaknya kali ini, satu pemain, membuat kesalahan, main terambah, 4-0, untuk keluar, 1-0, sudah bukan Adi Jaya datang, kurang gol dibuang, tes pindah bola, untuk nomor punggung 10, ada saudara Patrick. Servis Patrick datang kembali. Bola warok kolaborasi umpan silang. Nampaknya pecah telur satu. Empat. Terpaut tiga angka. Mampukah untuk mengejar tidak saja satu sol. Servis datang kembali bola warok. Buang maksudnya. Namun kali ini bilang begitu pada terabat. Dari Bondan juga teman-teman. Patrick satu servis. Terima kasih di sana. Bola warok Santoser kolaborasi dibuang. Tes kali ini bintang bola. Untuk nomor satu ada saudara Adi Dharma. Lakukan satu sergi pelan saja di mana angkat untuk bola persib. Par, off sekali bos. Eh, 5-2. Kembali sangat audio. Kembali dalam pertandingan berakhir kali ini dengan skor sementara, mana mas? Lontok. Tidak orang tersenyum kali ini. Dengan satu serbuk datang ke lorong. Hampir saja tapi yang bila kasar mata. Gerak cepat di tangan aja dari bola lorong. Kali ini malah bisa mendapat auto main. Pertama 6-2. Semakin berjauh dari ini meninggalkan. Bang Timur di Bundar nomor 26 nomor 2 antar bola dengan satu serbi datang seri angkat di sana bersama Patrick bola bersih dapat tembak baik 7-2 untuk bola bola dengan satu so datang seri Bundar angkat tinggi Patrick dan kali ini masuk kita bola untuk nomor 1 ini ada siapa yang akan lakukan Habib lakukan satu serbi tinggi di udara lima bagi sana bola warok sang poser satu sama pelan baru dibaca kembalikan ke contoh berapa maksudnya angkat tinggi dorong kembali lagi masa permainan sang poser Xenia dorong lagi kembali angkat Adi Jaya kolaborasi baru dibaca kembali angkat tinggi tar tangan bidanya mampu jualan tar kali ini berhasil kira pindah bola lagi
Bintang nomor 4, bintang keberlaran kita ada saudara Randy Orton. Datang kembali, reaktivasi tangan ajaibnya nomor 7 ke Arsa. Mampu memberikan permainan bintang bola kembali serius satu sama ini. Datang Adi Cahya, kepala bola yang sangat api. Namun kali ini blok begitu padat, gagal ternyata out ball. Poin 3 7 untuk Zenia satu servis. Datang bola kolaborasi umpan silang dapat dibaca kembali. Contoh maksudnya namun saya kalau mulai dari jauh meningkatkan nomor pertandingan baik berangkat 4-7 perbandingan enggak untuk Zenia dan Gonzo Peso di rumah Randy Orton angkat Son Peso pelacak jauh kebalikan lagi ada Adi Wijaya nampaknya lagi-lagi antisipasi yang kurang cermat dari pemain-pemain Zenia pindah bola kesempatan untuk Son Peso dan Gonzo Peso lagi datang dari kolaborasi menanggup bicaranya tidak digunakan baik 8-4 untuk bola sama kali ini, lakukan satu shot di bawah di sana, arahnya di kolom lapor di kontak dan lagi-lagi dari Arsa, teman-teman gagal main put out, Yunita yang pertama dari official senior kembali kembali di mana campur yang pertama dikasih bersama Arsa 9-4 unggul 5 angka untuk kolom dan sekali bos Eto yang kedua sangat berkali. Baiklah pertanyaan kembali ke nomor pertanyaan dengan skor sementara 10-4 unggul 6 angka untuk bola warna belakang kolom kanan kali ini lagu satu serbu datang saja masa ada permainan contoh berat tangan kitanya dan kebelakang lagi ada Randy Orton kalau masih dan Arsa kebayang lagi bodan contoh kebelakang pelan saja Randy Orton angkat di depan nampaknya nanti bagi tidak diberikan sang wasit memberikan keputusan bintang bola untuk seri yang kali ini yang saudara Simpson lakukan keputusan ini di mana di sana Edi Wijaya keluar lagi Anwar Maulana kali ini out ball main bertambah 5-10 terbawa super angka untuk saya satu sambil balikan lagi Adi Wijaya gerak cepat lagi tas ball pindah bola untuk Adi Wijaya nomor 11 bola warna dengan satu sambil datang di sana season kalau masih patut tapi buang saja menyentuh salah satu tangan dari pemain bola warna di nomor baik untuk saya Randy Orton antisipasi cepat pindah bola kembali untuk Santo ini nomor punggung satu adalah saudara Adi Dharma melakukan satu solo 5 AA etik lari baca kembalikan lagi Renderon Anwar Maulana Randy dan lagi-lagi pengembotan bola-bola kecil namun mematikan kali ini Randy Orton gerakan kawan akan main bertambah ke 11-5 satu sol dan lagi-lagi gerak cepat mempercaya out ball main 2-5 mana suaranya bro Sonia ngantong keras lagi-lagi kali ini apa berundung di kapal kembali untuk Sonia Imang sedikit pengalaman satu sore bis Anak-anak Adi Jaya gerak cepat lagi-lagi si tangan ajaibnya dan dari bola warna namun gagal kali ini Dok yang begitu pantat rapat dari season juga kawan-kawan poin pertama tentunya Hantam Randy Orton Anwar Maulana Randy Orton lagi nampaknya kali ini dengan daya cengarnya mampu menghasilkan kesempatan pindah bola untuk nomor punggung 6 ada Anwar Maulana Ibrahim satu sore dan gerak cepat dari Patrick juga akan bintang bola kembali terjadi untuk saya melakukan satu soal 5 poin Anwar angkat tinggi Adi Jaya kolaborasi umpan silang dapat dibaca dari pemain Jani Adi balas begitu kecamnya kali ini nomor 7-12 untuk Jani satu soal sudah lakukan gerak cepat lagi-lagi dari Randy Orton mampu menghentikan permainan bintang bola untuk bola warok bulat malam Ponorogo Randy Orton dengan tenang lakukan satu soal 5 poin di sana saya ingat datang Santoso gerak cepat dapat dibaca kemudian Anwar Adi Jaya coba belakang maksudnya ada Peti dengan sikilnya nampaknya gagal kali ini main berapa 13 7 semakin terlalu meninggalkan untuk main kali ini Randy Patrick dan laga di dorong belakang Adi Jaya kemudian Anwar Patrick dan Sampai kali ini Patrick memungkinkan permainan pindah bola untuk saya satu sari lima Rizan Anwar gerak cepat Adi Jaya apa dibaca angkat tinggi Randy Orton dan tetap masuk pindah bola lagi untuk nomor musuh dan ada Yuda Kling satu sol lima Rizan Anwar
Kedua sarungnya dengan tangan jidanya. Ayo Adi Jaya, siapa yang ditujur? Andy Orton mengatakan angkat tinggi bola tersebut. Patrick! Lagi-lagi. Sang bintang berlawan. Memulihkan permainan Pintauan masih dengan skor 7-13. Rian Kobat nampaknya menyangkut di jaringan tidak dipengaruhkan. Poin pertama, keberuntungan kali untuk Kusenia, 8-13, satu servis. Atang ready, angkat sang toser, buang maksudnya kali ini berhasil lagi-lagi Adi Wijaya. Bawaro, belakang berapa, lebih satu soal. Ima di sana, angkat terbun dan dibaca, selamatkan kembali. Olahra Sumari Sukman Sula, Adi Wijaya, tangan bidanya belum mampu menyelesaikan dan tetap memainkan diminta ofisial dari bawah. Kembali ke Sakadu Audio. Baiklah teman-teman, kembali ke lapangan pertandingan. Ibar kejam yang pertama, sekian pertama dengan skor sementara 8-13 terpaut. Begitu jauh namanya, bersihannya mampukan, tidak ada cocok, masih ada permainan di sana. Tidak dimanakan namanya, 4 kali sebuah. Poin pertama, kemudian kali ini, satu serbi, datang Adi Jaya. Oh, masih gerak cepat. Masih belum mampu menyeberangi jaringan, poin pertama semakin menipis. 10-13. Satu serbis sudah lakukan, datang Randy Orton. Bola-bola angkat sang toser, kolaborasi Adi Wijaya. Datang kembali Patrick Mahon, termasuk poin 11-13. Semakin menipis, dua angka terbaut. Mampu kemencar sehingga kali ini. Randy Orton terburu-buru nampaknya. Gagal menyelamatkan Randy Orton kali ini. Mazo Inna bola kembali, kesempatan untuk bola-bola. Tiga gagal, gelas, satu-satu. Adik, datang-datang, tidak tercangkau kali ini. Sampingan terlalu-lalu, Osenia. Kita menang-menang sedikit pertanyaan-pertanyaan satu-satu. Abunda, Wang, Hangat Randy Orton. Nampaknya kali ini gagal baik pertama. Tingkat belas sama. Luar biasa sama-sama hebat. Sama-sama gelap pertahanan dari kedua pemerintah. Dan, apa yang terjadi? Miskomunikasi dari pemain sayangnya. Kita bola untuk bola waro, kali ini Amosan Robson. Datang kembali untuk bola waro si Simpson. Nampaknya outnya sebaik, satu angka bola lagi. Satu angka bola lagi mampukan menutup di jari yang pertama. Bola waro, kita lihat saja. Gila cepat, apa dibaca Andy Orton. Andy Wijaya yang mengamatkan kembali, datang gol. Dan Orton kita nampaknya masuk, pindah bola. Kesempatan terbaik lagi, untuk nomor punggung satu. Abi, satu servis. Senia, bola waro, apa yang terjadi? 14 kodok 14 sama kali ini. Kali ini sepatunya memang berucut. Baiklah, pertanyaan kali ini 14 sama, mampukah? Jelas saja kali ini Adi Wijaya. Satu sebelah siap begitu dengan kali ini dan bintang bola. Untuk Randy Orton bola-bola 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 sudah dilakukan. Dan sempat berbaca kembali dengan Adi Wijaya Santoso kembali Randy Orton tangan kidanya kembali ke tangan kehana Abid angkat tinggi Patrick. Wow, apa yang terjadi dalam banyak tim 16-14 kita dilakukan. Terima kasih untuk Alecaya Metal Pak Lopet, matur suwun nggih, mugi rezekine tambah lancar, sehat selalu Pak Lopet. Alecaya Metal juga ada tak boleh nak ngerak seluk sama ini juragan jeruk jeruk ini sendak tapi rasa kayak jeruk ini alah kurang rokok masuk sementara sebelah dulu diolah dengan saja bahasanya untuk setiap malam minggunya jangan sampai dilewatkan burprasi pulang setiap malam minggu bahkan bukan malam minggu saja nanti. Insya Allah juga dari panitia menjadikan banyak doorplay. Jadi pada semuanya jangan sampai relakan dalam setiap malamnya untuk selalu menyaksikan, mengikuti acara pergensi tentunya untuk mencari juara-juara dalam kita. I, Sutra Jaya Jogel Gampang Pertama. Kembali ke nomor pertandingan, dua acara yang pertama set yang kedua. Dari satu angkatan kemenangan untuk dolar. Dan $1.10 untuk saya. Dibiarkan begitu saja antisipasi yang terhadap dari pemain-pemain Bawara kali ini. Lakukan fokus serius,
Timabut angkat bola kolaborasi cenderung abadi. Kembalikan lagi Adi Wicaya. Karena tidaknya dapat melakukan sang poser kali ini satu sebat pelan. Dapat kembali lagi Adi Wicaya masuk satu sama untuk bola satu sama. Timah di sana gerak cepat. Tapi dibaca nampaknya menganggut di jaringan tidak dibenarkan. Apapun satu pemain dua kali sembuhan. Baik pemain 2-1 untuk bola bola kali ini datang saya lihat contoh belakang. Kembali dengan akhir Andy Orton. Angkat ada AA Anwar Maulana. Kembali dengan ke contoh tinggi di udara Patrick. Angkat contoh saya ini angkat ter masuk. Allah masuk. Ini nama lagi dari untuk Zelia Abun dan bunda lagi sentosa kali ini. Abu pelan masuk satu kali ini. Poin pertama dua sama untuk Zeni masih bunda. Pemain jangkung yang kepada kesalahan dalam satu servis akan di sana bola bola. Apa langsung saja dengan tangan kirinya dapat sama tendang. Lagi-lagi miss komunikasi dari pemain-pemain bola bola. Mampu mengatakan baik demi baik untuk Zeni. Satu satu dengan tendang. Dua maksudnya kali ini outball baik pertama 4-2 unggul 2 angka sementara untuk Zeni. Pemain bola satu sol akan di sana Randy Orton lagi-lagi bintang kedersi tangan ajaib Randy Orton mampu menyelesaikan bintang bola untuk bola roh satu sari datang bulan angkat satu sol gerak cepat apa dibaca Adi Wicaya kalau pergi kembali attack nampaknya gagal kali ini Mas Randy bintang bola lagi untuk Xenia nomor punggung satu atas sebenarnya Abu lakukan satu sari lima di sana Adi Wicaya Anwar bawahnya kembali lagi Abu Alamantri baru ke belakang bola susah angkat Randy tar masih bisa dibaca kembalikan tinggi di larang pelan saja kembalikan lagi Randy Orton Adi Wicaya ada bondan angkat di sang tuan kembalikan lagi contoh ke belakang utak hati makdar belum tertatu bondan lagi sampai linu urung hati nah nampaknya apa yang terjadi gayo gayo yuk bahasa singkana yuk yuk gayo mulai penai tak bahasa orang Inggris yuk raro ya pokoknya orang itu nanti sekali ini. Kita mulai dengan skor sementara masih papat luru. Oke, serinya luru sementara. Satu servis tinggi. Bayar lagi. Semangat keras. Wow! Apa yang terjadi? Nampaknya Patrick gagal. Kita tolong memperoleh ke satu servis datang dari Bondan. Kembalikan lagi angkat sang kotor. Patrick! Dua maksudnya kali ini tes pindah bola untuk Xenia dari nomor punggung ganda saudara Alsisan alangan satu lagi tinggi orang yang dimakan di bola war angkat zon kosong au Randy Orton lagi-lagi si tahan baca dari bola war menghentikan permainan pindah bola lagi untuk dari jalanan satu sari datang pun dan semes kali ini begitu kerasnya tes pindah bola lagi untuk nomor punggung 10 sudah dilakukan Patrick lakukan satu sari Xenia kata bola Masya Allah. Anwar Maulana satu servis. Datang serinya tinggi. Patrick gagal ngabal. Oh, ternyata tes bol. Ngabal untuk serinya satu servis. Ready pelan. Lagi di sisi kanan ajaibnya. Ready harga. Oh. Baik, sebesar sudah lakukan. Rim Allah angkat tinggi. Nah, dengan kakinya namun kali gagal. Untuk selamat bintang bola lagi. Untuk kesehatnya nomor punggung saudara-saudara Habib. Satu satu datang kembali. Randy kelakan ditanya Anwar. Selamatkan sudah bondan Patrick. Dorong belakang lagi. Masih dalam di Wicaya. Di Orton. Nah, masuk. Bintang bola lagi. Untuk nomor punggung 9. Siapa dia kalau bukan ada Yuda. Kelih, satu satu. Dan setelah berbicara, kembali lagi satu smash, Patrick nampaknya obol. Poin pertama 3-4 Poin 3-4 Poin naik. Tengah Renio, kejuan no. Oke, kembali lagi timang-timang sedikit bertanggung kota servis. Sudah berpindah datang bisa angkat satu smash Patrick dapat dibaca Randy Orton angkat Adi Wicaya ada Anwar kembalikan lagi wow sampai gelasar-gelasar ada Bondan kembalikan lagi wow Rinio kecilan.
Payung pertama 7-10
sampai seperti itu, apa bisa angkat sampai seperti itu? Kan dibicara pelatih. Ayo Atleta. Baik, melawan semuanya. Semangat menipis kepada Kondal. Satu serbi datang kepada Randy Arthur. Edi Wijaya nampaknya gagal kali ini. Salah satu pemain membuat kesalahan poin pertama keberuntungan untuk Zenia. Tepat diminta ofisial dari bawah warna. Kembali Sakato Audio. Sebelum termasuk Angga, Hombong Zenia, mampukah kali ini? Buang saja maksudnya Bunda melamatkan apa yang terjadi. Cover tadi alias Dayoh. Sebenarnya Dayoh, yes. Oke, cukup sama. Satu serbi. Randy Orton. Lagi-lagi si tangan gajang dari Randy Orton. Bola-bola pula pola-pola. Penyelesaian dan permainan. Satu sok. Sudah lakukan. Kembali lagi contoh siapa yang ketuju nampaknya lagi-lagi satu pemain membuat kesalahan. Poin pertama sudah masuk dulu. Enak sampai rendah ini, cilur. Masih dapat dibaca. Ada di jalan contoh ternyata ada pattern melamatkan kembali Bondan. Masih sok angkat lagi tahun di jalan. Nampaknya terbentuk dari pemain-pemain senior. Kita awal lagi. Untuk senior kali ini. Nomor punggung 1 harus iya menyatakan Habib. Melakukan satu satu. Angka begitu cepatnya kali ini. Dari pemain Bawarok Motorbongan ada Saudara Anwar Maulana. Satu satu sudah dilakukan. Apa kata gerak cepat dapat juga kembali. Wow, merucut. Bola lagi untuk Zenia. Nomor punggung 7 kali ini adalah Saudara Arsa. Satu satu. Nah, begitu cepatnya lagi-lagi Randy Orton kali ini. Kita lagi untuk orang-orang yang bisa menangkan kembali. Aduh, dua petik. Kau sayang, kau bol. Poin pertama. Kembali pertama 2-10. Untuk dua angka. Untuk waro-waro. Kembali Bondan. Kenapa berjalan? Lagi-lagi gagal poin. Report kembali diminta. Dari Seria. Kembali Sakato Audio. Yang pertama, set yang kedua, Bawara memimpin gol sementara 13-10. Satu satu dengan gerak cepat Patrick. Ini apa lagi? Untuk nomor punggung 2 ada saudara Sisa. Zenia lakukan satu show. Datang ke nomor Bawara kolaborasi dengan Adi Wijaya. Dalamkan Adi Dharma kolaborasi Randy Orton. Pelancar saya kembali lagi Sisa. Untuk belakang maksudnya Adi Wijaya, Adi Dharma masuk kami. Kembali lagi Bondan. Sisa nomor belakang Adi Wijaya angkat sampai sepuluh atasi. Umpan si langsung pur. Untuk nomor punggung 1 ada saudara Adi Dharma. Apa yang terjadi? Nampaknya tali sepatu kucing. Adi Dharma bukan pramuka. Bola untuk Santoso. Datang kaget Santoso angkat keluar masuk. Sok. Kenapa lagi yang terjadi? Pesan bintang kepada apa yang terjadi dalam satu sama saya ini ya. Datang. Wow. Pariah silam silam nampaknya kali ini berhasil. Tes. Indah bola. Untuk bola bola. Coba susah. Wow. Apa yang terjadi di bola dan nampaknya. Ewa cukup tidak daya taruh. Baik berucuk yang bernih irung. Nah, dengan satu seri. Datang kembali angkat. Oh, dibuang berucuk. Jadi ya, Thomas. Mas, oke. Poin 11-11. Kemudian bukan Prakoso. Lakukan satu seri. Tapi dibaca tangan idealnya. Balik lagi. Ada Randy Orton. Adi Wijaya masih dapat berbanyak lagi dengan kayak muntir ya, namun gagal lagi di poin pertama untuk Xenia 12-12. Satu servis langsung terjadi gagal dan apa yang terjadi 13 sama 13 sama kali ini mampukah untuk Xenia, apakah mampukah untuk bola warok, tentunya kita saksikan bersama sekaligus kita menjadi saksi sejarah perjuangan di negara yang berada di partai jam yang pertama atau sebarang mater ini. Baik, nama pertanyaan untuk tenaga dengan sudah sementara 13 sama untuk Xenia kesempatan.
Oke, seri yang ini nomor 6 ada suara Abun dan akan suatu servis pelan Imai di Ormat, Adi di Caya tangan kitanya kembali Abun dan sang poser pola berikut Patrick masuk X-Way kurang setengah satu angka lagi mampu kasihnya menutup di set yang kedua angkat kembali Imai di Ormat kurang lagi dengan daya cukilnya saya sempurna makanya mampu kembali satu servis pelan tapi pasti kali ini pindah bola Ajman kembali terjadi untuk yang kedua kalinya Senia mampukah menutup di set yang kedua satu serangan dan satu serangan datang kembali Randy angkat bola berhenti buang lagi-lagi out pindah bola lagi belum berhasil untuk Senia satu serangan dan satu serangan Patrick angkat keras lagi-lagi gagal 14 poin lur. Lapor dia lapor. Tapi ini itu. Angkat keras lagi. Oh, pindah bola 14. 14. Nomor punggung 7 kali ini Arza. Satu slot, Andi Wijaya. Kolaborasi variasi umpan silang lagi Randy Orton berhasil. Pindah bola kembali terjadi untuk nomor punggung 9 Andi Wijaya. Lakukan satu slot, apa kaki Abodan? Kemana arahnya Abodan? Next one, satu angka lagi, mampu gak Bondan, apa Patrick? Penampaknya masuk, pindah bola. Satu lagi, sini ya. Bola-bola, cungkil saja. Yang penting sah-sah saja. Pindah bola kembali next one. Untuk bola-bola, satu soal. Datang Bondan, angkat Santoso, sini Patrick! Berhasil kali ini Patrick, pindah bola lagi untuk sini ya. Terpaksa tangga berusaha untuk mengejar satu soal sudah melakukan datang operasi Randy Orton Adi Wijaya kebak apa yang terjadi nampaknya kali satu pemain membuat kesalahan 15 sama satu soal pelan tak terjangkau lagi-lagi kedua tim yang sama-sama hebat sama-sama kuat sulit untuk dihitungkan kali ini berapa yang dinamakan Arsa, Randy Orton, Wijaya, Randy dengan kakinya kali ini Patrick, contoh belakang Harrison, angkat kiri Randy Orton nampaknya gagal 15 sama betul-betul yang sangat panjang dan diperolehnya kali ini masih Randy Orton dibuang kali ini namun masih masuk pindah bola kembali terjadi untuk bola kesempatan langsung berpindah dalam satu sel datang di sana contek maksudnya ada Adi Wijaya orang kemakan ada Dharma banyak lagi sana poser wow masuk permainan kebanyakan orang di Orton bola kemakan dan pindah bola lagi sampai Lino nomor punggung satu siapa yang akan lakukan Habib satu sel masuk permainan di sana banyak lagi uang kita bola lagi untuk Jawa 15 tahun satu soal sudah lagi atau kembali jatuh bangun mati mati untuk bangun karena umum kali ini begitu sempurnanya persidangan mereka untuk bagi sidang gengnya berikut kita menuju ke yang selanjutnya hari ini satu dilakukan dan apa yang terjadi poin bertambah karena sebaik satu angka poin lagi aku kak untuk sini yang menutup bisa yang kedua olah Randy Orton masuk Randy masuk tapi Adi Wijaya berapa angka kembali untuk bola satu servis angkat lawan si Silson luar biasa S1 mulai terjadi untuk Xenia satu servis pelan terima Adi Wijaya angkat sang poser tarik langsung umpan silang hindar belakang kali ini sekaligus hiiir detik-detik yang sangat menegangkan tentunya ya antara bola barat ya pertandingan sini kita bisa kembali ke satu audio pertandingan beberapa pertandingan di pertandingan perlawanan set yang ketiga seri yang berhubungan bola barat dengan melakukan satu servis kesempatan bola pertama di bola barat Patrick masih bisa mendapatkan arah Sonso angkat Adi Dharma kalau berhasil cungkil akan berhasil mampu kata ini masih ada RR diangkat Sonso kalau berhasil Adi Wijaya dan mendapatkan lagi Adi Dharma dan satu senas penempatan bola pelan mematikan pindah bola untuk Rondan kali ini
Senior, semuanya dengan satu besar. Pulang saja dengan kakinya Patrick dapat menyelamatkan kembali lagi. Satu smash keras lagi-lagi. Si tangan baja Randy Orton berwarna-warna dua orang menolakkan satu satu. Pulang saja angkat gerak cepat dibiarkan begitu saja antisipasi yang cermat main. Satu, kita balik lagi untuk Randy Orton. Bolivar lakukan satu solo. Lima paket angkat satu dan gerak cepat sini. Dapat dibaca apa yang bakal diterapkan sekaligus poin pertama untuk Bolivar 3-0. 3-0 Randy Orton lakukan satu solo. Lima di sana bonda angkat satu dan gerak cepat lagi-lagi. Kali ini pemain sini nomor untuk Arsa. Aku punya permainan lakukan satu servis. Lima di sana satu dorongan nampaknya outball poin pertama 1-3. Untuk senior kembali ke Manorogo lakukan satu lagi kembali dan lagi Anwar harus siapa di sana namanya susah dihantam keras O.O. Patrick segitunya baik untuk senior 2-3 termasuk angga lambungan kolam nasi umpan silang Randy Orton nampaknya agar baik telu bodoh tiga sama. Kembali satu servis dari Winter sudah lakukan datang dari AA Hari Wijaya. Antisipasi yang kurang terhormat. Kemudian kasih dari pemain-pemain. Walau-walau nampaknya mungkin sementara posisinya Duhan Andras masih dengan kakinya bisa memanfaatkan. Bola yang gelundung dan apa yang terjadi pindah bola. Untuk akhirnya nomor 9 saudara Yuda. Yuda akan satu soal hantam susah dan penempatan bola yang begitu apik kali ini. Bapak kali kita jatuh nomor 2 Tarun Sison Sison akan jatuh Sison Ada Yuda Randy Orton biarkan begitu saja bola jauh melebar ke luar lawan pertandingan. Kalau untuk perwara sementara dengan skor 3-4 termasuk angka masih perwara di sana. Berbicara cara belakang kembali Bondan berhasil satu sama sama begitu keras kali ini. Kita awal untuk senior Alvin Patrick sambilan kedar. Kurang sempurna. Servis dari pemain nomor serinya. Kenapa kembali terjadi untuk nomor musuh dari siapa dia lakukan? Edi Wijaya. Satu servis. Gerak cepat lagi. Pemain nomor 7 dari sini yang menghentikan permainan bintang bola lagi. Satu servis selain bilang. Edi Wijaya. Datang Santoso. Siapa yang begitu masih dilamatkan tangan kita yang kemarin kali ini satu semes. Posisian kalau Patrick sedang habis. Edi Wijaya kembali lagi. Randy Orton pelan. Gak bisa baca. Berhasil dan apa yang terjadi sekali guys. Sangat dong. Bila menerangkan kembali ke lapang pertandingan di partai campuran pertama seri yang ketiga. Ia berhasil para follower yang berhasil di seri ya. Dengan skor sementara kali ini 6-3 unggul sementara terjadi. Lakukan satu seri datang dari Wijaya bola presiden di Orton penempatan bola kalau memakai pindah bola lagi untuk bola warok bola menurut timang di masih gait bentar dengan satu seri lima di sana ada bondan bola satu Patrick hantam keras kali ini lagi lagi akan gagal blok yang mengukur rapat pada baik penampak untuk bola warok 4-6 perlawannya untuk bola warok kampungan untuk mencari kita cocok masih ada Roman yang di Orton hantam keras di Wijaya nampaknya masih masuk di kandang sendiri pindah bola untuk nomor musuh dan siapa yang lakukan Habib satu servis Adi Wijaya pelan Habib kembali lagi masih bisa dilakukan kembali Adi Wijaya Santoso kolaborasi Randy aku udah melakukan Dharma Adi Wijaya sambut satu bangun kali ini berusaha berlapis dengan gagal kita pulang kembali untuk Kolaboro lakukan satu servis datang bonan angkat Santoso tarik si umpan silang nampaknya outball poin pertama 5-6 termasuk angga untuk Randy Orton keluar oleh Bung Toto atau Patrick luar biasa Patrick semasa yang begitu keras mampu berjebol gaya pertahanan dari pemain-pemain bawah lalu senior Bung Toto
Masuk nomor 6. Tahan Wijaya kali ini. Ada Wijaya. Kena bola untuk keluar nomor 9. Saudara juga. Santoso antisipasi yang terhormat dari pemain Zenia. Kena bola kembali terjadi. Untuk Zinson nomor 2. Zenia. Gunung Pinang Silir mendalamkan Santoso. Lebih datang Randy Orton angkat. Dar! Masih bisa lakukan bontang asisten kembali contoh karena Randy dan apa yang terjadi nampaknya tes. Indah bola lagi untuk Ali Wijaya. Bola datang bontang angkat contoh Patrick. Nampaknya blok yang begitu rapat pada poin 6 sama untuk bola warok. Satu lagi datang bola tarik hasil umpan silang lagi dibiarkan begitu saja out tes indah bola. Untuk nomor punggung 10 bintang ke lapangan kita harus saudara Patrick. Lakon Toto Sarugi, datang Randy. Geriak cepat lagi-lagi Anwar Maulana. Dengan permainan pindah olah untuk keluar lakon Toto Sarugi. Datang sisa angkat. Lihat kalah. Pindah bola lagi. Untuk bunda, pemain canggung dari sini lakon Toto Sarugi. Datang Randy, angkat Toto Sarugi. Dan masalah permainan kembali. Obat-obat dan obat. Patrick gagal kali ini.
Bayang terima kembali ke lapang pertandingan kali ini dengan skor sementara 9-7 unggul dua angka untuk Balabano. Nampaknya blok yang begitu ramah padat, namun sayang kali ini bola terlalu jauh melebar meninggalkan lapang pertandingan. Di lapang itu serius. Lapang foto sorry sudah dilakukan datang kembali. Hai. Satu penempatan bola yang kedua di dalam bina bola untuk Ari Jaya Balabano bola ke lapang Balabano. Kecuali di mantan masih lebar lapang foto sorry. Lapang bola angka contoh kali ini. Bonang masih bisa lapang kembali sama sekali lagi. Adi Wijaya sentuhan bola balon memadam dan sekaligus TPU 10 kursi kembali sangat berhenti. Ini.
Gue semuanya pesan-pesan itu terus bangun tau mas, aku tak ngomong sih. Biar-biar panitia tiba-tiba ngomong-ngomong. Iya, kuantil biar-biar mbak. Maksudnya lah goreng gitu. Iya tau gitu. Iya-iya itu mas, iya tau. Ngomong. Biar-biar ngomong. Waduh, tuh gua. Arsa, gerak cepat bunda, aku mau tonton di sini.
sekarang kembali lagi Jaya masih mendapatkan kembali dorong belakang tidak dibenarkan sang wasit memberikan keputusan bahwa imbawa lagi untuk yang berapa bola warok belakang perangkat untuk dari datang Patrick akan sampai ke lagi asisan pertama tak bayang begitu sempurna pindah bola lagi. Oke saya ini kali ini satu yang tidak berguna orang dan nampaknya nanti sebagai orang terpakai dalam sana di lapangan kembali terjadi untuk bola warok bola warok perangkat percobaan contoh lagi dalam bola angkat contoh sekali lagi ada semua jurang sisan lagi-lagi nampaknya obol dan sekali itu menghantarkan APKU. Antisipasi yang sangat cermat dari bidang bola lagi untuk Santoso ramai kita kali ini arah salah bukan satu sari ini dalam melakukan jurah adu darma masih tetap berada AO abadat awal yang melakukan kembali adu darma angkat kembali mencoba kali ini area Randy Orton tangan di dalam angkat tinggi udara tinggi saya tangan belakang bola ada arsa ada penalti di luar satu penangkut di jalan yang tidak dibalikkan dan bola satu sari lagi juga kembali lagi. Patrick, masuk ke permainan. Angka belas Ison, nampaknya belum berhasil. Poin pertama, semakin bergulir, 7-2. Arbonda, Ison lagi. Randy Orton, apa gagal kali ini? Untuk dilakukan di awal lagi. Untuk Xenia, harus Ison. Mencoba dengan satu sana di. Lupa bagi di sana, angka contoh satu coba. Mencoba mana di sana, contoh belakang di Jaya. Angka tinggi, Arbonda lagi-lagi. Apa yang terjadi Bunda? Angka Patrick belum berhasil di bawah bola untuk kita ke dalam lapangan kita. Xenia Patrick coba lakukan satu solo. Apa yang dilakukan angka sampai sebelah masih hari yang cukup silang. Namun kali ini masih gagal baik pertama semakin mengejar 3-7 untuk Xenia satu solo sudah lakukan. Siapa yang dituju? Utang ketik bola angka tinggi selamatkan season Randy Orton Dharma dan Patrick jatuh bangun namun gagal untuk melamatkan. Ini boleh untuk kepala warah Rukun Sotoso datang Susan Sang Koser gerak cepat dan Arsa nampaknya cover body alias Dayo tidak boleh. Air pertama 8-3 untuk kepala warah angkat Sang Koser gerak cepat tidak dibenarkan Sang Koser memberikan keputusan Dayo out to Mika dengan cepat sementara 9-3 kembali satu audio. Wijaya gerak cepat kita bola lagi untuk bola warok Randy Orton Sotoso apa yang terjadi nampaknya iwak cucut iwak banteng balik berucut yang bernyeng beteng masuk ayo tentunya 4-9 untuk Zaya lakon Sotoso masuk ke permainan zona laporan Z belum mampu menyeberang jaringan poin pertama semakin menuju semakin mengejar 5-9 untuk Xenia satu seri sudah melakukan tata kembali Adi Dharma lanjut saja Adi Jaya angin tidak nyari di Orman ada bolkan kebaikan Adi Patrick masuk baik semakin bergulir semakin mengejar 6-9 untuk Xenia satu seri datang Adi Jaya kolaborasi dengan Adi Orman bolkan melamatkan datang dari Sang Koser bola warok nampaknya kali ini lagi-lagi datang tip out diminta
Official Palu Harap dengan skor sementara 7-9. Normal berangka untuk Sena. Kembali, satu.